Sahabat Republika, sekarang tim Republika TV berada di gerbang masuk tol fungsional Pemalang-Semarang. Bisa Anda lihat di belakang kendaraan pemudik mulai berbondong-bondong memasuki tol fungsional Pemalang-Semarang dari Jalan Nasional Pantura. Kendaraan pemudik ini sebelumnya berasal dari tol fungsional Pejagan Pemalang. Namun, mendekati daerah ini, kendaraan pemudik terpaksa harus dikeluarkan sementara menuju Jalan Nasional Pantura dikarenakan pembangunan jembatan Kalikuto tengah dalam proses penyelesaian. Rencananya, jembatan Kalikuto ini mulai bisa dilewati pemudik H-3 Lebaran. Untuk saat ini, secara terpaksa pemudik harus dikeluarkan menuju Jalan Nasional Pantura lalu kembali dialihkan masuk ke dalam jalan tol fungsional Pemalang-Semarang. Buat Anda yang melewati daerah tersebut, diharapkan berhati-hati karena di saat Anda keluar di tol Pejagan Pemalang, jalan akan menyempit dan sedikit menikung. Diharapkan Anda tetap berhati-hati dan penumpukan kendaraan juga akan terjadi di jam-jam ramai. Demikian yang bisa kami laporkan dari Weleri, Fian Firatmaja, Wisnu Aji, Faktor Hoiron melaporkan.